Di Jumat siang yang penuh berkah ini, kembali saya bersama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Sugiantono, didampingi anggota DPRD Kota Singkawang Dapil Singkawang Barat, Afrija Rusandi. Dengan didukung oleh donatur Putra Holonam, kami mengunjungi warga-warga yang kurang mampu, khususnya lansia-lansia yang hidup sebatang kara di wilayah Kecamatan Singkawang Barat, Kelurahan Pasiran dan sekitarnya. Selamat sore. Alhamdulillah, saya bersama Dewan Ibu dan Pak Sugiantono, Dewan Provinsi, Mas Berkah ini berbagi kepada lansia yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman yang berkah. Mas Berkah, anak ke Malaysia sudah pulang. Oh, nggak ada kabarnya? Ada, cuma nggak bisa pulang, nggak tahu apa masalahnya. Iya. Nggak kerja, kan? Iya. Sakit sepeda, dua lapan. Di depan ini dapat STI. Ada apa? Bubuk kecil tuh. Oh. Oke lah, kita lanjut ya, Bu ya. Nanti. Kami pada sore hari ini di Jumat Berkah membagikan sembako
kepada para janda yang tidak mampu bersama Pak Sudiantono Dewan Provinsi, Bu Susiwu dan rekan-rekan lainnya, termasuk juga Pak RT. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu, yang sangat-sangat membantu ini sedekahnya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kita. Amin. 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 Ina mobile tung si ho sung pun ni Che ka hiao che che loi tao tao pun ni Sung si wu ni mo mo ni Ni min thoi tao chi kin sien tao ni Ngai hi mong ni tao su si tao ha ni Tao pu ni bin choi ya pu yong ni Chung yong tao cha con ni oi ni xin hi ti Chào cô nhìn mình ơi lời hô hô thần cô đi Bởi thiếu mà cây cô ngán ơi con cô đi Mô chấm kỳ tớ xa tiến đồ tạm đi Su si u Ngày tớ xa thống đi theo cô lời xuống Saya bersama seluruh tim kerja sosial saya mengucapkan terima kasih kepada donatur setia saya, Putra Ho'onam. Semoga Tuhan melimpahkan berkat kepada Putra Ho'onam atas kemuliaan hatinya yang selalu peduli dengan lansia-lansia yang ada di Kota Singkawang.